Viral di media sosial, ribuan ikan hasil tangkapan nelayan Desa Sukajeru, Kepulauan Masalembu, Kabupaten Sumenep dibuang di pantai setempat. Dalam video berdurasi 1 menit 16 detik tersebut, tampak jelas ribuan ikan ayam-ayam memenuhi pantai. Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka pada Minggu pagi resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Berjumpa lagi dengan saya Rida Indira dalam program Pojok Madura Siang yang tentunya akan menyajikan berita menarik seputar Jawa Timur yang sudah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, kemarau yang berkepanjangan di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur memicu datangnya beragam penyakit seperti gangguan sistem pernafasan hingga diare. Mengenai hal ini, dokter menyarankan agar masyarakat menerapkan pola hidup sehat. Pemirsa, bengkak dan bernanah dan sudah kelima kakinya, warga Purne Bangkalan kapok memakai cincin. Awalnya petugas damkar Kabupaten Bangkalan sempat ragu untuk melepas cincin tersebut, dikarenakan cincin tersebut menempel di jari tangan warga yang sudah bengkak dan bernanah. Tidak tahan menahan rasa sakit, Samsul 40 tahun warga Purne Bangkalan mendatangi kantor damkar Satpol PP Kabupaten Bangkalan untuk meminta tolong melepas cincin akik yang melekat di jari tangannya. Awalnya Samsul sempat mendatangi vaskes terdekat namun diarahkan ke damkar Bangkalan. Melihat kondisi jari tangan Samsul sudah membengkak dan mengeluarkan nanah, petugas damkar awalnya ragu untuk membuka cincin tersebut. Namun karena Samsul yang datang bersama ibunya terus meminta tolong, akhirnya petugas damkar mencoba melepas cincin tersebut. Dengan kehati-hatian agar tidak menyentuh luka bengkak di jari Samsul, petugas damkar secara perlahan mengikis cincin dengan menggunakan gerinda mini. Akhirnya kurang lebih 1 jam lamanya, cincin yang dipakai Samsul akhirnya dapat dilepaskan. Menurut Samsul, jari tangannya bengkak dan bernanah dikarenakan gatal dan digaruk dan kemungkinan infeksi sehingga cincin yang dikenakannya tidak dapat dilepas. Karena kejadian ini, Samsul pun kapok untuk tidak memakai cincin akik lagi di jari tangannya. Mas, ini sudah lama mas bengkaknya ini? Sudah 3 hari. 3 hari. Ini awalnya kok sampai bengkak seperti apa? Gatal. Kemudian digaruk? Digaruk. Ini katanya sudah 5 kali ya? Iya. Yang pertama dibuka di mana, Mas? Di pemadam juga. Betul. Ini sempat apa? Pernah dibuka di rumah sakit juga? Rumah sakit ya. Berapa kali di rumah sakit? Sekali. Sekali. Di pemadam itu berapa kali? 4. 4 kali. Pemadam mana? Surabaya? Jakarta, Surabaya. Sekarang gimana mas? Kapok enggak mas? Madura Bangkalan. Bangkalan ya? Kapok enggak sekarang? Kapok. Setelah cincin akik dapat dilepaskan, petugas damkar menyarankan Samsul untuk datang ke puskesmas terdekat agar luka bengkak yang sudah bernanah dapat dibersihkan dan diobati. Muhammad Zahid, JTV. Kekurangan es nelayan Masalembu membuang ikan hasil tangkapan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda iklan berikut. Tentukan
pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pamekasan tahun 2024. Demokrasi sejatinya adalah persaingan sekaligus proses penyelenggaraan sistem kekuasaan negara yang dilakukan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Masa depan bangsa ada di tangan kita. Mari bersama-sama wujudkan pilkada yang lebih baik. Generasi keren adalah generasi yang tidak golput. Ayo gunakan hak suara kita dalam Pilkada Pamekasan tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua KPU Kabupaten Pamekasan mengajak semua lapisan masyarakat Kabupaten Pamekasan yang mempunyai hak pilih untuk datang ke TPS dan menentukan pilihannya pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Ingat, suara Anda sangat menentukan. Pesan saya, jagalah kondusivitas saat tahapan, jagalah kondusivitas saat pemilihan, dan jagalah kondusivitas pasca pemilihan. Pilgub Jatim, seneng bareng, Pilkada Pamekasan bersahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanafi SHMH, anggota KPU Kabupaten Pamekasan, mengajak seluruh masyarakat Pamekasan, mari sukseskan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Pamekasan pada tanggal 27 November 2024. Jangan golput, karena golput bukan sebuah solusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamekasan bersahabat. Menuju Pamekasan bersahabat. Menuju Pamekasan bersahabat. Menentukan pilihan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atajul Arifin, anggota KPU Kabupaten Pamekasan, mengajak kepada seluruh masyarakat Pamekasan untuk turut serta mensukseskan Pilkada serentak tahun 2024 dengan cara datang ke TPS pada tanggal 27 November tahun 2024 dan mencoblos calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur serta calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pamekasan sesuai dengan hati nurani Anda. Ingat, suara Anda adalah suara yang menentukan masa depan Jawa Timur dan juga menentukan masa depan Kabupaten Pamekasan. Jangan golput, jangan ya dek ya, jangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ribuan ikan jenis ayam-ayam memenuhi pantai Desa Sukajeruk, Kecamatan Kepulauan Basalembu, Kabupaten Sumedap. Ikan-ikan tersebut merupakan hasil tangkapan nelayan setempat yang sengaja dibuang karena kurangnya ketersediaan es batu. Viral di media sosial, ribuan ikan hasil tangkapan nelayan Desa Sukajeruk, Kepulauan Basalembu, Kabupaten Sumedap dibuang di pantai setempat. Dalam video berdurasi 1 menit 16 detik tersebut, tampak jelas ribuan ikan ayam-ayam memenuhi pantai. Perekam mengatakan ribuan ikan dibuang nelayan pada tanggal 14 Oktober 2024 karena kurangnya ketersediaan es batu di pabrik.
Dikonfirmasi Kabid Pengelolaan Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep, Joni Haryanto, membenarkan kejadian dalam video yang beredar di media sosial. Diungkapkan alasan nelayan membuang ikan hasil tangkapan selain kekurangan es di pengepul juga kelebihan kapasitas tampung. Sedangkan sekarang hasil tangkapan ikan khususnya jenis ayam-ayam sedang meningkat. Jadi kemarin setelah kami dapat video yang cepat viral juga, bahwasanya nelayan suka jeruk, bisa disuka jeruk, membuang ikan bangkor atau ikan ayam asam, ayam-ayam hasil tangkapannya. Memang kami setelah konfirmasi ke bawah, terutama pada pengepul, dari pengepul juga menyampaikan kepada nelayan di sana, bahwasanya untuk sementara dulu, tidak melaut karena pengepul di sana masih kekurangan es dan tempat. Namun demikian mungkin karena saking semangatnya nelayan di sana itu ya tetap laut dan juga pas musim dan baru tahun ini informasinya itu ikan ayam-ayam itu musim puncak sehingga dengan harapan nelayan yang melaut itu bisa dibeli oleh pengepul namun demikian karena mungkin kekurangan informasinya dari pengepul, kekurangan es, kemudian juga tempat untuk menampung ikan itu sehingga tidak tertampung sehingga mungkin para nelayan itu membuangnya membuang kembali ke laut yang sudah. Agar kejadian serupa tidak terulang, Joni menyarankan nelayan memilih alternatif lain atas hasil ikan tangkapan. Salah satunya dengan cara dikeringkan atau diolah menjadi abon sehingga memiliki nilai jual. Wilda Lipu Prasasti, JTV. Warganet di sejumlah platform media sosial dihebohkan dengan adanya penangkapan dugaan pelaku penyalahgunaan narkotika di tengah jalan raya protokol Kabupaten Sampang. Dari penggeledahan tersebut, petugas menyeret satu terduga pelaku. Video berdurasi 21 detik itu menayangkan sejumlah aparat berpakaian preman menghentikan sekaligus menggerebek mobil berwarna hitam di tengah jalan raya protokol Kabupaten Sampang, tepatnya di depan kantor Kejaksaan Negeri setempat pada hari Minggu kemarin. Aparat mengeluarkan pengemudi dan sejumlah penumpang secara paksa lalu memindahkannya ke mobil lain. Kondisi itu menyita perhatian para pengendara saat melintas di jalan raya setempat. Saat dikonfirmasi, Kasih Humas Polres Sampang Ibda Dedi Deli Rasidi membenarkan atas penangkapan terduga pelaku penyalahgunaan narkotika di wilayah hukumnya. Hanya saja aparat yang melaksanakan penangkapan bukanlah dari Polres Sampang maupun dari jajaran Polsek. Polres Sampang tidak melakukan kegiatan penangkapan yang di depan kejaksaan kemarin. Cuma terkait dari pihak mana yang melakukan tindakan tersebut, kami juga belum ada informasi. Karena untuk ungkap kasus narkoba, satker manapun bisa melakukan ungkap penangkapan ataupun upaya paksa, hanya saja tanpa melalui proses perizinan dari wilayah yang punya wilayah. Ya. Karena terkait sama pengembangan yang mereka tangani masing-masing. Sementara ini pihaknya tidak mengetahui secara pasti siapa yang melakukan penangkapan tersebut, apakah dari Polda Jawa Timur atau Badan Narkotika Nasional. Ali Mudor, JTV. Jangan kemana-mana pemirsa, Pojok Berdurasi yang akan segera kembali usai jeda iklan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amiruddin, anggota KPU Kabupaten Pamekasan, mengajak seluruh masyarakat Pamekasan yang sudah memiliki hak pilih untuk datang ke TPS pada hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024 untuk menggunakan hak pilihnya memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan serta Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Satu suara Anda sangat menentukan untuk kemajuan Kabupaten Pamekasan. Pilkada Pamekasan bersahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamekasan bersahabat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Halili, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Pamekasan, mengajak kepada seluruh masyarakat Pamekasan untuk bersama-sama menyukseskan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, pemilihan bupati dan wakil bupati Pamekasan tahun 2024. Pastikan Anda terdaftar sebagai pemilih, jangan golput, datanglah ke TPS masing-masing tanggal 27 November 2024. Gunakan hak suara Anda dengan baik. Suara Anda sangat menentukan masa depan Jawa Timur, masa depan Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajun Komisaris Besar Polisi Jazuli Dani Iriawan, SIK MTR Opsla, Kapolres Pamekasan, menghimbau kepada seluruh para calon kepala daerah Kabupaten Pamekasan berikut dengan tim suksesnya dan seluruh elemen masyarakat untuk kita bersama-sama menjaga kondusivitas pada saat pelaksanaan pilkada di Kabupaten Pamekasan yang akan digelar 27 November 2024 mendatang. Jangan tergoda politik uang, terprovokasi SARA, maupun dengan ujaran kebencian. Mari kita wujudkan pilkada yang damai di Kabupaten Pamekasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Kolonel Infanteri Heri Prastiawan, Komandan Kodim 0826 Pamekasan, mengajak kepada seluruh pasangan calon kepala daerah dan seluruh elemen masyarakat untuk turut serta menjaga kedamaian, kondusivitas wilayah dan mendukung pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 dengan damai. Selain itu, kita harus bersikap bijaksana, tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu negatif, serta tidak menyebarkan berita-berita hoax yang dapat memicu konflik di tengah-tengah masyarakat. Mari kita wujudkan pilkada damai di Kabupaten Pamekasan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ribuan warga Kabupaten Probolinggo bersama Kiai Kampung pada Minggu malam menggelar tasyakuran atas dilantiknya Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Rakyat berharap dalam program jangka pendek, Presiden Wakil Presiden bisa menyelesaikan masalah pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka pada Minggu pagi resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Dilantiknya Prabowo sebagai Presiden RI ke-8 dan Gibran sebagai Wakil Presiden ke-14 membuat ribuan warga di Kabupaten Probolinggo dan Kiai Kampung menggelar acara tasyakuran di lapangan Desa Soko, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. Selain dihadiri Kiai Kampung, hadir juga dalam syukuran tersebut Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Marsudi Syuhud, Syekh Muhammad Najib Antamimi Ketua Yayasan Al-Hasanah Foundation, Wahyu Muryadi Koordinator Kiai Kampung seluruh Indonesia, dan perwakilan suku Tengger. Acara tasyakuran tersebut merupakan wujud kecintaan rakyat pada Presiden baru agar ke depan bisa menjalankan amanat rakyat dengan baik. Dengan dilantiknya Prabowo dan Gibran ini, rakyat Indonesia menaruh harapan besar agar mereka bisa menyelesaikan persoalan bangsa. Tiga masalah utama khususnya bagi warga di pedesaan diantaranya persoalan pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Saya selaku koordinator dari Forum Mujadalah Kiai Kampung se-Indonesia, ini
bersatu padu dengan masyarakat di seluruh pedesaan, khususnya yang sekarang jadi tuan rumah, yaitu masyarakat di Probolinggo, melalui Yayasan Al-Hasanah atau Al-Hasanah Foundation di bawah bimbingan Pak Syekh Habib Najib At-Tamimi. Ini menyelenggarakan acara yang bukan main-main. Ini spontanitas dari masyarakat desa yang ingin bersyukur, bergembira ria, berdoa sekaligus supaya mendoakan kepemimpinan Presiden baru, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berjalan dengan baik dan benar dan mampu menangkap dan memberikan solusi terhadap aspirasi mereka sebagaimana disampaikan Pak Najib tadi. Itu tertuang dalam resolusi Kiai Kampung atau resolusi Kastil, ada tiga aspek, yaitu pendidikan, kesehatan, dan juga pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Farid Walevi, JTV. Untuk pertama kalinya, bunga Amor Populus Titanium atau lebih dikenal dengan bunga bangkai raksasa mekar di Kebun Raya Purwoda di Pasuruan. Momen langka dan istimewa tentu saja hanya bisa dinikmati dengan waktu singkat. Mulai sejak berdiri kurang lebih 80 tahun lalu, baru pertama bangkai raksasa tumbuh di tempat ini. Bunga Amor Populus Titanium atau lebih dikenal dengan bunga bangkai raksasa mekar di Kebun Raya, lebih tepatnya di Desa Parerejo, Kecamatan Purwoda di Kabupaten Pasuruan, tumbuh mekar. Mekarnya kelopak bunga bangkai tersebut terlihat sejak minggu kemarin. Bahkan bunga ini memiliki umbi besar yang dapat mencapai bobot hingga 50 kg. Selain itu, perkembangan tanaman hingga periode mekar pada daun-daun dan bunga bangkai di Kebun Raya Purwodadi tersebut memiliki lebar hingga 1,5 meter. Namun pada hari Rabu siang, bunga Amor Populus Titanium atau lebih dikenal dengan bunga bangkai raksasa sudah terlihat mulai layu dan menutup. Namun antusias pengunjung sangat penasaran dengan bunga langka tersebut. Menurut Steviola Reynaldo, pengunjung sangat penasaran dengan bunga bangkai ini, bahkan ia baru melihat bunga bangkai sebesar ini. Gimana perasaannya tadi lihat bunga bangkai sebesar ini, Mbak? Perasaan saya sih kagum ya, soalnya baru pertama kali lihat juga, jadi kayak tahu gimana dia terus kayak amazed aja sih dia bisa sebesar itu dan secantik itu kalau dia lagi mekar. Berarti ini baru pertama kali lihat sama? Iya, pertama kali. Besarnya berapa kira-kira ini? 1,5 meter. Hmm. Berarti baru lihat dia di Pasuruan ini? Iya, baru pertama kali lihat di Kebun Raya Purwodadi ini. Hmm. Mbaknya asli pengunjung dari mana? Saya sebenarnya mahasiswa dari Malang, tapi aslinya dari Padang. Oh, aslinya dari Padang. Ya. Oh, berarti kalau di Jawa ini baru kali ini ya? Baru kali ini. Sementara itu, General Manager Kebun Raya Purwodadi Galendra Jaya mengatakan asal-muasal bunga raksasa ini adalah titipan seorang penghobi dalam program kerjasama komunitas tumbuhan dengan Kebun Raya Purwodadi. Bunga bangkai yang tumbuh di Kebun Raya Purwodadi Pasuruan menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang ingin melihat bunga langka ini. Tim Liputan, JTV. Meluncurkan kapal cepat dengan rute baru ke sejumlah pulau. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda iklan berikut. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pamekasan tahun 2024. Demokrasi sejatinya adalah persaingan, sekaligus proses penyelenggaraan sistem kekuasaan negara yang dilakukan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Masa depan bangsa ada di tangan kita. Mari bersama-sama wujudkan pilkada yang lebih baik. Generasi keren adalah generasi yang tidak golput. Ayo, gunakan hak suara kita dalam Pilkada Pamekasan tahun 2024. Maju Pamekasan bersahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Ketua KPU Kabupaten Pamekasan mengajak semua lapisan masyarakat Kabupaten Pamekasan yang mempunyai hak pilih untuk datang ke TPS dan menentukan pilihannya pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Ingat, suara Anda sangat menentukan. Pesan saya, jagalah kondusivitas saat tahapan, jagalah kondusivitas saat pemilihan, dan jagalah kondusivitas pasca pemilihan. Pilgub Jatim, seneng bareng, Pilkada Pamekasan bersahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanafi SHMH, anggota KPU Kabupaten Pamekasan, mengajak seluruh masyarakat Pamekasan, mari sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan pada tanggal 27 November 2024. Jangan golput, karena golput bukan sebuah solusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamekasan bersahabat. Menuju Pamekasan bersahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atajul Arifin, anggota KPU Kabupaten Pamekasan, mengajak kepada seluruh masyarakat Pamekasan untuk turut serta mensukseskan Pilkada serentak tahun 2024 dengan cara datang ke TPS pada tanggal 27 November tahun 2024 dan mencoblos calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur serta calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pamekasan sesuai dengan hati nurani Anda. Ingat, suara Anda adalah suara yang menentukan masa depan Jawa Timur dan juga menentukan masa depan Kabupaten Pamekasan. Jangan golput, jangan ya Dek ya, jangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Kabupaten Sumeneb Madura meluncurkan armada kapal baru milik pihak swasta yang akan menjadi tumpuan transportasi alternatif warga kepulauan terbanyak di Jawa Timur tersebut. Mengingat 3 kapal milik pemerintah Sumeneb tidak cukup menampung para penumpang kepulauan. Kapal cepat ekspres Bahari 8B merupakan armada baru milik perusahaan swasta yang diresmikan langsung oleh PLT Bupati Sumeneb Jawa Timur Dewi Halifah di Pelabuhan Kaliangat. Kapal ini merupakan kapal cepat kedua yang akan melayani pelayaran ke sejumlah kepulauan di kabupaten terluas dengan kepulauan terbanyak di Jawa Timur. Penambahan armada ini didukung oleh pemerintah setempat setelah semua kapal milik Pemkab Sumeneb yang dikelola BUMD PT Sumekar selalu tidak cukup memenuhi kebutuhan masyarakat kepulauan, sehingga seringkali warga kepulauan terlantar di pelabuhan. Bahkan hingga saat ini 3 kapal milik pemerintah Sumeneb masih masa perbaikan. Kepala Dinas Perhubungan Sumeneb Yaya Nur Wahyudi mengaku armada kapal cepat baru ini diharapkan menjadi alternatif bagi warga kepulauan yang ingin menyeberang, utamanya nanti di waktu-waktu tertentu seperti Tahun Baru, Idul Fitri, dan lainnya. Trayek baru ini menjadi alternatif lain dari kapal yang ada, sehingga lebih memudahkan masyarakat untuk bisa melakukan proses.